CKM sih. Oke, challenge accepted. Aduh. Ayo. Ini bukan Squid Game kok. Enggak masuk Squid Game kan karena ada pinjaman juga. Orang-orang ngutang gitu. Om Jo bantuin itu ya. Siap. Kita mau ngasih 4 pertanyaan. Ini pertanyaannya cepat aja dijawabnya juga harus benar tapi ya. Hadiahnya Murga Sal sekarang hadiahnya apa? Hadiahnya 3 hari nonton di Murga. Itu mah tinggal ngomong sama ini aja. Oke. Udah ini pertanyaan-pertanyaan tanpa beban ya. Oke. Siap ya? Siap. Oke. Mau belnya mau gimana? Tunjuk tangan aja. Saya gitu kan. Iya, gini aja. Ya, Rigen kalau mau nyebut, nyebut nama Rio. Rio kalau mau nyebut, nyebut nama Rigen ya. Ribet ya. Oke. Jadi lempar pertanyaan ke Rigen ya. Yang jawab gitu Rigen ya, kan. Jadi kalau Rio mau jawab, Rigen gitu kan. Oke, siap. Rigen kalau mau jawab, Rio gitu ya. Oke. Siap. Gampang dong. Gampang. Sip. Pertanyaannya mudah banget. Rigen. Belum ditanya. Mudah banget pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Ini berurusan dengan apa nih? Ini berurusan konteksnya masih Sumpah Pemuda. Karena kita kan masih dalam rangkaian Sumpah Pemuda. Jadi... Oke, kalau begitu saya harus menjadi Rigen Pemuda Tokoh Masyarakat lagi ya? Oke. Langsung switch gitu. Langsung switch gitu. Rio masih ada kesempatan mau menjadi pribadi yang lain? Enggak, jadi enggak. Diri sendiri aja. Karena Rigen udah jadi apa aja kan? Oke, ya. Pertanyaannya... Kalian pernah dengar kan kata-kata, berikan aku 10 orang pemuda, maka... Akan kuguncang dunia. Akan kuguncang dunia. Oke, pintar, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah... Siapa 10 pemuda itu? Lebih susah gitu. Harusnya ya. Dan sebutkan sama orang tuanya. Itu kan kalimat yang paling sering diulang-ulang. Iya. Banyak yang mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya itu jargonnya Soekarno ini ada kalimat lagi di depannya. Oh iya. Iya kan? Nah kalimatnya ini adalah, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan, nah ini baru. Siapa? Rigen. Rigen. Jawab dong, Gen. Oh saya yang jawab. Enggak bercanda. Apa ya jawabannya? Akan kuangkat gunung apa dari akarnya. Oh, gitu. Ses. Rio. Masih belum tepat. Akan kucabut Semeru dari akarnya. Semeru, iya kan? Semeru, iya. Tapi bener dong gue. Bentar dulu, matadornya dicopot dong, jangan dikasih tahu jawabannya. Mana gak ada matador, jangan. Sumpah nih ya penonton ya, saya gak ada lihat matador. Saya cuma guide-nya dari dia. Yeah. Jadi menginspirasi ya. Menginspirasi. Ini ada kerjasama yang luar biasa, keren banget. Om Jo berikutnya, okay, pertanyaan dari Om Jo. Ya. Okay. Oh dari Om Jo. Umurnya berapa tadi, Rika? 215. Setelah diskon jadi berapa? Coba, kepanjangan dari jas merah apa? Rio. Oke. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Salah. Jangan. Itu kan begitu matadornya dicopot, salah kan jawabannya? Ya Allah, jadi benar dipercaya gue pakai matador tadi. Emang apa? Gimana Rio, mau jawab? Bener itu kayaknya jangan melupakan sejarah. Ini agak tricky loh, ini agak tricky. Jangan sekali-kalinya benar. Sejarahnya benar. Jadi yang salah adalah... Jangan sekali-sekali memforget. Jangan sekali-sekali melupakan. Jangan sekali-sekali meninggalkan. Ini dulu dong. Rio, Rigen. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jawabannya benar gak, Om Jo? Oke, benar. Ini pasti satu sama nih. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan bonus. Oke. Tidak ada perempuan yang hadir di Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Benar atau tidak? Tidak. Rigen. Salah. Rio. Tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan. Ada perempuan ya. Di itu Kongres Pemuda. Yakin, Kongres Pemuda loh. Kongres Pemuda. Kongres yakin. Pemuda loh. Yakin. Karena dalam teks Sumpah Pemuda itu ada kata kami putra dan putri. Gitu, ada kata putri. Saya ngambilnya dari situ aja ya. Mungkin saya enggak, kalau saya ya. Saya enggak ada waktu itu. Iya. Ya, tapi saya yakin ada. Karena lagi pergi kan waktu itu ya? Iya, lagi. Kemana? Waktu itu kalau beli sayur, saya enggak bisa datang. Kami putra dan putri, berarti ada putri. Karena ada kata kami, kita ngelah dari bahasa Indonesia ya. Kami putra dan putri, berarti ada putri di situ. Cocok jadi RW lo, Gen. Betul. Jawabannya betul. Oh, itu. Tuh kan, emang saya tahu benar sejarah itu ya, hafal benar. Jadi jas merah tadi ya. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Meninggalkan sejarah. Iya.
Rigan Pak RW 2022. Jangan lupa dipilih ya. RW mana juga belum tahu. RW Sepatan. RW Sepatan. Berarti memang ada perempuan yang hadir di Kongres Pemuda. Aku baca nama-namanya ya. Oh, biar ya, kita boleh. Semua jadi tahu. Rigan juga tahu. Nama-namanya adalah Rigan hafal ya, Gen ya. Kalau gitu kan cuma tinggal pergi sayur, berarti kan ketemuan. Siapa namanya, Gen? Apa namanya? Cewek ini. Enggak tahu gue. Oh iya, iya yang kamu WhatsAppin ke aku kan ya ini. Ah, iya, itu yang aku baca ini ya yang kamu WhatsAppin ke aku ya. Aduh. Depannya. Nama-namanya adalah Siti Sundari, Emma Puradireja, Suwarni Pringgodijo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Panto, dan Nona Tumbal, dan Nona Purnomo Wula. Ini sih memang yang menurut kesaksiannya W. Supratma. Jadi memang paling tidak ada 10 pemudi tadi. Betul bahwa kalau ditelaah dari kata-kata kami putra dan putrinya ya betul. Karena kan memang pemuda itu kan harus ada mewakili semuanya. Iya. Gitu. Karena tidak hanya dari laki-laki. Suku bangsanya, tapi juga perempuan dan laki-laki maju bersama. Iya. Wih, keren. Jadi di sini yang menang adalah... 21 kan? 21. Jadi hadiahnya adalah memberikan kata-kata penutup. Gak gini, artinya kan sebuah pemuda. Iya. Concernnya adalah di ranah digital. Kalian sebagai stand-up comedian, apa menurut kalian paling lagi sangat dikhawatirkan jadi concern utama lah? Ya kalau dari gue sih itu sih masalah ketersinggungan ya. Ketersinggungan gitu ya, ayolah gitu kadang... Ini di ranah publik nih maksudnya ya? Iya, di ranah bikin publik konten, gitu. Iya. Kadang ya kita juga kan dulu juga belajar ya namanya majas gitu, ada majas hiperbola, ada majas apa gitu. Ya kadang kita harusnya tahu lah kalau misalkan kita itu tuh dilebih-lebihkan gitu. Kadang cuma gara-gara kita ngelebih-lebihin orang kadang tersinggung gitu. Maksud lu apa gini. Padahal kan itu kan salah satu dari bentuk majas gitu. Bawa undang-undang gitu ya. Kenapa? Bawa undang-undang ITE gitu. Iya gitu. Nah terus ya itu masalah tersinggungan. Terus masalah yang berikutnya tuh masalah itu undang-undang ITE yang bikin... kita tuh kayak, duh gimana ya, takut-takutan gitu. Jadi ngerasa terbatas, kalau Rio jadi ngerasa terbatas. Jadi ngerasa sangat terbatas sih. Takut gitu ya, mau ngomong apa, takut nanti. Padahal intinya kalau dari kita kayak komik itu bikin konten kan cuman berharap, ini lucu loh sebetulnya. Iya, ini tuh menghibur kalian loh gitu. Kita bikin konten itu menghibur kalian loh. Tapi jangan dibalas dengan undang-undang ITE juga gitu toh. Kayaknya apa-apa tersinggung, apa-apa dikit-dikit tersinggung. Kayaknya dicari aja celahnya aja terus, bener gak sih Gen? Iya. Bahkan konten yang sebetulnya gak baik-baik aja kayaknya, wah menghina ini nih gitu. Iya. Kayak contohnya aja kemarin kan ada tuh public figure yang dia mau mensomasikan orang-orang yang menyebut kasus hukumnya. Gue bilangnya menyebut kasus hukumnya karena itu emang kasus hukumnya kan, gitu kan. Ya kayak gitu, ya emang itu bener kan gitu. Kita kenyataan. bukan mengada-ngada gitu. Ya seperti itulah contoh-contohnya tuh. Sedangkan masih banyak lainnya sih kadang kita ya main majas, main hiperbola. Di sini nih begini saking ininya itu udah pakai kata saking tuh ya harusnya mengerti gitu. Kadang itu akhirnya dijadiin wah ini maksudnya apa nih gitu ya. Iya gitu sih palingnya seputar itu yang pengen banget kita dikurangin lah. Jangan terlalu gampang baper biar lebih santai lagi. Iya, lebih santai. Iya. Karena kadang-kadang kritikan yang datang dari teman-teman stand-up komedian juga sebenarnya adalah kritikan yang mewakili masyarakat juga ya. Betul. Makanya kan Panji sih, gue dengar dari Panji, cuman nggak tahu dengar dari siapa ya. Kayak dengar dari gue dah. Masalah ketimbangan ya. Panji pernah bilang, katanya kalau misalkan lu pengen ngelihat situasi kondisi negara itu, lihatlah dari senimannya. Karena itu melukiskan. Kayak ya dulu kita kalau mau tahu seperti apa sih dulu, ya nonton sebenarnya siaran-siarannya Warkop. Ketahuan, tadi kan nggak sempat dibahas ya umurnya berapa ya? Iya, gitu. Generasi ya. Ngelihat dari ya Warkop, terus misalnya sebelum Warkop apa gitu ya, lihat-lihat dari situ aja. Mereka berkomedi seperti apa? Lihat dari lukisannya mereka, yang apa yang mereka lukis artinya apaan? Jadi apa harapannya untuk pemuda di dalam rangka Sumpah Pemuda kali ini adalah pemudanya juga bisa lebih bebas mengeksplor diri, tidak ada lagi banyak ketersinggungan, tapi juga ya saling menjaga perasaan. Bukan berarti semuanya harus diomongin hanya karena ranah digital semudah kita mengetik begitu ya misalnya. Betul. Jadi saling menjaga, saling juga tapi saling chill juga ya. Jadi santai tapi tetap saling menghargai. Thank you Rio. Silakan. Kamilah sepasang kupu-kupu ungu terbang di padang-padang rindu. Pada pagi dan senja yang kelabu mencecap madu seraya berlagu tentang hujan yang datang di siang tadi.
tentang cinta yang berujung di sepi, tentang kembang yang reka di pagi, juga tentang sungai yang bermuara di hati.